Misalkan ada yang lain yang manggil, bukan travel agent yang sama, aku oke aja. Minggu lalu. Wih, mantap sekali guys, bahasa Indonesia ya guys ya. Kayak seperti orang Indonesia banget. Wow. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Wow. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini. Hai guys, so masa first time saya datang Jakarta bulan November itu, saya adalah tanya followers dekat story, apa okay. Makanan yang saya patut cuba dekat Indomaret ni? Kerana teman-temanku di Indo bilang kalau Indomaret itu bosen. Tapi banyak content creator dari Malaysia kalau pergi Indonesia, diorang review pasal Indomaret. Mungkin kerana di Malaysia enggak ada kali ya. Tengoklah ya, ni, ayu pinipin pun ada. So first kali diorang suruh try teh pucuk harum. Okay, sejujurnya saya lebih... Teh pucuk harum guys, ketika 2022 guys, ketika Uncle berada di Jakarta ya, memang banyak sekali ya guys, Uncle beli teh pucuk harum ini karena ya bisa menyegarkan badan ya ketika kita capek dan sebagainya. Itu adalah beberapa hal-hal yang sangat saya lakukan ya ketika saya berada di kota Jakarta pada tahun 2022. Wah, saya kangen sekali guys, teh pucuk harum. Wah, saya suka teh pucuk harum ni daripada teh botol sosro. Kalau pergi Jakarta, tak tahulah ada berapa kali saya beli yang minum benda ni. So ni saya bagi 9/10. Next is sari roti. So dia sari ada macam-macam, dia ada sari roti dengan sari kuih. Tapi since orang suruh saya try sari roti, so saya try pandan sari kaya. Rasa dia macam roti gardenia, tapi kita buang kulit tepi tu. Lepas tu kita isi dengan inti kaya. Okay lah, not bad. Ni saya bagi 7/10. Next, dia orang suruh try say bread, croissant, smoked beef. Susah tu. Okay, sebenarnya saya agak kecewa sikit sebab ramai yang suruh saya try benda ni. So expectation saya tinggi. Tapi menurutku agak kurang sih. So ni saya bagi 5/10. Yang keempat diorang suruh saya try popcorn. Ni bagi saya paling unik sebab biasanya saya makan popcorn bila tengok wayang je. Tapi memang function lah dia buat macam ni. Kalau nak makan popcorn boleh grab dekat minimart je. Setakat ni yang saya paling suka sebab rasa dia tak jauh beza dengan dekat wayang. So 10/10. Next, Cimory yogurt. Saya ambil purple taro sebab saya tak pernah rasa lagi yogurt kalau perisa keladi. Waktu mula-mula rasa macam pelik sikit, tapi bila lama-lama rasa macam sedap pula keladi ni. Lepas je dari video ni, bila singgah je Indomaret, memang akan beli Cimory. Ni saya bagi 9/10. Next, diorang suruh try Indomaret punya sausage. So saya pun cakap dekat cashier saya nak sausage. Tapi yang ni bagi saya kurang lah. Saya rasa yang orang suruh try tu sausage Kanzler, bukan yang ni lah. So yang ni saya bagi 4/10. Last kali orang suruh try roti. So saya tanya cashier, cashier cakap roti yang paling selalu orang beli roti prime bread ni. So saya pilih yang coklat. Saya macam tercari-cari mana intinya. Inti dia sikit sangat. So ni saya bagi 6/10. So overall yang saya paling suka Cimory dengan dia punya popcorn. Nasi marmalade ayam, nasi marmalade ayam sama nasi goreng kambing. Bisa dibilang klien. Terus kalau misalkan ada yang lain yang manggil, bukan travel agent yang sama, aku oke aja. Minggu lalu. Wih, mantap sekali guys, bahasa Indonesia ya guys ya. Kayak seperti orang Indonesia banget. Wow. Aku ke Singapura itu travel agent yang lain. Kalau bulan lalu aku ke Turki sama Dubai, itu travel agent yang lain. Terus kamu approach itu kamu? Mereka yang approach aku. Nah, mereka nyuruh aku sendiri ke sana. Wih. Mereka enggak ikut sekalian, mereka cuma kasih uang. Gitu-gitu aja. Penting nanti kalau misalkan postingan, di setiap postingan itu harus tag mereka. Apa sih gitu? Kalau di Malaysia itu, jalan-jalan di kota lain, jalannya lebih cantik dari yang di Kuala Lumpur. Enggak tahu kenapa jalan Kuala Lumpur, mungkin karena banyak kendaraan yang lewat gitu. Jadi jalan di kampung itu lebih bagus. Sih. Iya, sebenarnya. Lebih bagus sih mana? Mungkin karena jarang dipakai, gitu. Okay, so sekarang kita ada dekat mall dekat Jakarta. Okay. So tengah jalan-jalan jap, kita nak cari makanan apa yang kita boleh makan kat sini. Makan lagi dekat guys. Wayang, rasa macam nak tengok wayang lah pula. Cireng, cimol, cilok, cilor, semua ci. Wingstop pun ada tapi tak nak lah. Aku dah try makanan itu dah. Aku nak bakso eh. Bakso? Tadi bakso abang ni bakso Senayan. Tak tahu apa beza dia. Bakso Senayan. Tengok dia punya tempat bakso tangan. Uish. Nasi bakar ke tak Nasi bakar ke tak? Dapur Solo ni macam menarik sebab aku sebenarnya nak makan makanan yang authentic Indonesia. Okay. Mau pesen? Okay. Wah, menyegarkan. Es campur Solo ya. Wow. Ini bayarnya bisa pakai kartu ya? Bisa pakai kartu ya. Wih, nasi longgo Solo. Wih, nasi longgo Solo ya guys ya. Seperti begini. Ini juga pertama kali saya lihat ya guys. Ya, ada nasi kuning. Sepertinya
ada macam beginilah guys ya. Segitiga, ada ayam, ada timun, ada sambal dan sebagainya. Ini adalah nasi Langgi Solo ya. Luar biasa. Oke. Okay. Nah, gimana rasanya? Habis licin. Oh. Malaysia, Jakarta, Indonesia. Wah. Hebat ya. Udah sampai ya, udah sampai. Uy. No. Mau tengok konser K-pop. Orang Malaysia pergi Jakarta mau lihat ini ya. Wah. No, pemandangannya. Oh. Okay, ini di mall. Oh. Ai. Oh. Wah, makanan lagi ya, guys. Oh, mau check-in hotel udah, guys. Wih, luar biasa ya. Aku seronok datang Indonesia. Kalau aku datang Indonesia, aku pergi 10 tempat ni semua diberi layanan yang baik. Sebab kau diumpama macam mana? Kalau kau masuk kandang kambing mengembek, kalau kau masuk kandang apa, rimau mengaum lah kan. Aku rasa tak ada lagi bila aku bagi tahu aku dari Malaysia, tak ada lagi orang datang, oh dari Malaysia, oh, kita kena pukul dia. Oh. Tak ada. Aku tak jumpa lagi lah kan. Jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu, bila aku cakap aku orang Malaysia, paling-paling pun diorang menganjing lah. Upeng-upeng. Betul. Kak Ros mana? Oh dari Malaysia je. Tapi benda tu aku anggap sebagai gurauan, sebagai biasa. Dia umpama, kalau aku nak cakap dekat sini, dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan. Okay. Ya bisa mas, ya pak. Macam itulah juga bila kau datang sana, dia orang bergurau dengan cuba mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita. Tapi dia totally salah lah. Bukan semua benda kita nye-nye-nye kan. Pelik betul kan. Tapi aku layan je lah sebab aku anggap itu hanyalah gurauan yang mampu merapatkan aku dengan mereka. Orang sana baik-baik sebenarnya. Kita je yang fikir orang sana jahat apa semua. Tidaklah. Sama je. Orang jahat ni dekat Malaysia ada, dekat Indonesia pun ada. Kan? Tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawan dengan orang. Oh, benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini. Itu semua bullshit, kau tahu. Itu semua tak ada benda pun. Aku siap tanya lagi, betul ke negara korang claim ni? Lepas tu dia siap cakap, kisah apa kita orang, kalau makan tu makan sajalah kan. Itu hanyalah orang kata fake news ataupun hoax yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia, Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab hanya sekadar untuk melaga-lagakan. So benda tu macam kau bayangkan kadang-kadang berhimpun, yang korang kata berhimpun 100 orang, 200 orang berdemo nak tuntut claim sini, diorang ada 200 juta rakyat, kau tahu. Kita kat ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni. So jauh beza. So
sedikit orang tu yang demo claim sana sini tu, itu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita kena faham benda tu lah. Tapi itulah, betul, orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan, sebabkan media sosial ni, berita-berita media sosial ni yang diorang lihat, diorang tonton, diorang baca ni telah meracuni minda diorang. Sebab diorang tak keluar, diorang tak keluar untuk travel, diorang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu sebenarnya. Betul, so, betul. Panjang juga aku bercakap kan, membahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia kan dekat sana. Day 2 vlog in Garut, Indonesia. Oh, macam biasa, kita orang tetap lambat Indonesia, walaupun siap awal macam mana sekalipun. And this is our first attempt untuk nak buat trend yang macelo, macelo things. Sebab apa? Sebab kita orang ada tarian and ini kita orang before menari. And korang kena tengok result kita orang menari, which is this is it. Tapi tolonglah jangan judge. And I tak nak tunjuk sampai habis, sebab benda ni sebenarnya sangatlah mengaibkan, since kita orang bukan penari yang sebenar. Kita orang ni hanya penyamar sahaja. So lepas kita orang habis je menari tarian yang kita orang rasa agak memalukan tu, kita orang ada Global Education Symposium daripada 3 buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia and also Thailand. Bukan tu je, kita orang ada buat sign MOU juga between ketiga-tiga university, which is Malaysia, Indonesia and also Thailand. Lepas je habis Global Education Symposium tu, kita orang makan-makan, makan nasi padang, lauk dia sumpah sedap gila. Sedap, and I suka makan tempe dekat Indonesia, sebab dia orang masak tempe tu kan ada rasa. Bukan tempe je tapi tahu juga. Sedap gila. Okay, ini adalah Ibu Hilda. Waktu Universitas Garut datang ke UPSI, Ibu Hilda ni antara figura yang rapat gila dengan I, and ada beberapa ibu dosen yang lain juga. Berapa kali dah Ibu Hilda suruh I datang Indonesia, tapi I memang tak sempat. Tapi alhamdulillah, this time I dapat jumpa dia juga dengan ibu-ibu dosen yang lain. Lepas dah makan, sumpah kenyang gila. And lepas ni kita orang ada beberapa lagi slot dekat Universitas Garut ni. And the fact that Universitas Garut ni sumpah cantik. Tapi cantik, tak pelik pun, sebab ini merupakan sebuah universiti swasta. Yang paling best, dia punya pemandangan, pemandangan sumpah dia macam bagi I vibes-vibes dekat Kundasang Sabah macam tu. Sebab nampak dengan jelas dia punya gunung. The best part juga, dekat Garut ni sumpah sejuk. Kalau korang pernah pergi Genting, dia punya suhu tu sama sejuk macam you pergi Garut. So that's why sejuk, bila you datang dingin sini, you wajib bawa jaket. And nanti I nak tunjuk dekat korang satu tempat yang best gila dekat Garut. Okay, next kita orang ada sharing session bersama Pak Asep. Best gila topik yang kita orang bincangkan pasal technology education. Lepas tu kita orang ada students discussion between BEM dekat UNIGA and also MPP UPSI. Jadi BEM ni bermaksud Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi sebenarnya dia sama je macam MPP. Kalau dekat Malaysia kita panggil MPP, dekat MPP Indonesia kita panggil sebagai BEM. Ni mantan TYDP kita orang yang presentkan kita orang punya pelaksanaan. Habis je semua berkaitan dengan education, kita orang pergi jalan-jalan dekat sekitar UNIGA untuk shopping-shopping sikit barang dekat situ. Tapi bear in mind yang Garut ni is actually perkampungan. Jadi dia tak banyak sangat tempat yang shopping. Dia ada tempat yang best, tapi tak banyak sangat lah macam dekat tidak Jakarta banyaklah and Bandung. Tapi dekat sini yang paling best dia punya pemandangan. Okay, pemandangan. This is my first time juga tengok es campur. Dicampur roti, pasal asyik ada beberapa buah. Tengah cakap sedap tapi rasa dia pelik sikit. So macam, I ni takut nak mencuba benda baru. So I tak cuba and I wakilkan Eng untuk rasakan untuk I. How does it taste? Sedap tapi dia macam pelik. Sedap tapi rasa pelik. Okay, to end our day, diorang bawa kita orang mandi dekat Cipanas, which is one of the famous kolam air panas dekat Garut. And I expect dia macam kolam air panas yang biasa lah. Tapi it turns out, I terkejut sebab dia macam private party punya pool dengan diorang punya lagu yang macam bukan-bukan. So I'm a bit shocked. I tak mandi. Sebab I macam ada trust issue sikit dengan mandi. So ni kita orang nak balik ke hotel kita orang, sebab esok kita orang ada aktiviti-aktiviti yang berat. So if korang nak tahu, stay tune untuk day 3 punya vlog. Okay, bye everyone. Back and
have a good rest because today is occupied. Really tough day. Yeah, what a tough day. Goodbye everyone. Oke guys, seperti mana kita sudah nonton dan juga reaction ya sebentar tadi mengenai orang Malaysia yang datang ke Indonesia sama ada sebagai mahasiswa ataupun sebagai turis yang ingin berlibur, merasai suasana wisata alam ataupun wisata yang berada di kota, terutamanya di kota Jakarta, seperti begitu, menghasilkan satu vibes yang bagi saya sangat-sangat positif ya, karena apa yang saya dapat lihat sebentar tadi, rata-ratanya mencoba berbagai jenis kuliner makanan Indonesia guys ya, walaupun rasa agak keanehan ya guys, namun apa yang saya dapat perhatikan di sini, orang Malaysia sangat senang dan begitu bahagia sekali guys, happy banget ya, seperti begitu, dan ini akan menambahkan lagi keseruan ketika mereka berada di Indonesia, bagi saya seperti begitu, dan yang paling penting guys adalah apabila mereka sampai ke Indonesia, mereka akan merasai pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat best, apa yang dikatakan oleh YouTuber Malaysia tadi, beliau sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia karena melayani ya, dan juga membantu ya, ketika orang Malaysia ini, YouTuber ini berada di Indonesia. Jadi itulah hubungan silaturahmi di antara Indonesia Malaysia perlu diteruskan, jangan sampai ada beberapa ataupun pihak setengah-setengah pihak ini yang tidak bertanggung jawab guys. Orang kata menceraikan, merobohkan, merosakkan, menghalang daripada Indonesia dan juga Malaysia itu bersatu. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh YouTuber dan juga orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia. Nah, apa yang saya lihat guys, ini hal-hal yang sangat menarik untuk kita menceritakan hal-hal yang positif, karena apa yang kita perhatikan di sini, setiap dari mana-mana pun negara pasti akan ada kelebihan dan juga kekurangan yang harus kita lihat, renungi dan ambil teladan sebagai salah satu pengalaman yang bagi saya akan dikenang sampai bila-bila. Yang baik guys, kita ambil sebagai satu pengajaran dan teladan yang baik, dan yang kurang baik dan sebagainya itu guys, kita jadikan sebagai sempadan untuk kita jadikan sebagai pengalaman, belajar sama-sama untuk memperbaiki dan sebagainya. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.